Yo, momen kembali lagi bersama saya Rian. Oke kawan, saya akan memberikan sebuah tip dan tutorial cara mengubah janda menjadi perawan. Emangnya bisa bang? Bisa banget. Gimana bang caranya? Caranya adalah nah kawan, jadi buat kalian yang mau mengubah janda menjadi perawan, caranya sangat gampang sekali kawan. Yang pertama itu minimal kalian harus punya dulu jandanya. Kalau gak punya janda, kalian gak bakalan bisa kawan. Nah kawan, jadi cara mengubah janda menjadi perawan itu, yang pertama-tama kalian beli daging sapi kawan. Nah, beli ke pasar daging sapi dan olah ya, dan terus masukkan kepada vagina si perempuan ya, si jandanya itu ya. Jadi kalau udah longgar tinggal masukin aja daging sapi kawan, sebanyak secukupnya aja lah, sesempitnya mungkin lah, tergantung selera anda, mau sempit banget ya semakin banyak daging sapinya, cuman daging sapi sekarang mahal kawan. Nah, itu terserah kalian aja lah, tergantung selera kalian. Oke kawan. Nah jadi itu dengan menggunakan daging sapi ya. Yang kedua itu kawan, bisa menggunakan lem power blue kawan. Nah ini sangat gampang kaliannya itu, dengan menggunakan lem power blue. Gimana bang cara mah? Caranya sama kawan, kalian jepit dulu pakai tang ya biar rapet, terus biar rapet ya pakai tang, udah rapet terus pakai power blue. Itu harus diamkan dulu kawan selama 3 hari lah intinya, biar lemnya benar-benar rapat banget pokoknya kawan. Nah itu kawan, bisa menggunakan power blue. Power blue murah banget, cuma 2000 bisa kembali kawan. Nah yang ketiga itu kalian caranya bisa bawa ke tukang jahit kawan. Nah gampang sekali kawan, kawan tinggal pergi ke tukang jahit, dipermak saja kawan semuanya. Sisainlah satu jahitan, jangan dijahit semuanya kawan, nanti susah masuknya kawan. Jadi cara ini juga bisa dipraktekkan kepada pacar kalian yang udah tidak perawan, bisa dipraktekkan kawan. Gak cuma buat janda, pokoknya buat semuanya juga bisa kawan, bisa dipraktekkan pokoknya, gampang sekali kawan. Ya, jadi itu saja kawan tipsnya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kawan, dan sekali lagi subscribe yang lebih, biar kalian bagi dan nyalakan tanda lonceng biar kalian selalu bagi. Oke, bye bye.